で強かったですよ。やっぱりあの元々、対戦成績も多分2勝1敗とかそのぐらいだと思うし、彼らとやるときはいつもタフなゲームになるっていうのを予測して入ってるんで、ハプニングではなくて、いい勝負だったっていうだけだと思う。Ya, dia bilang karena emang lawannya bagus aja sih hari ini. Dia bilang dia emang lawannya juga kuat. Dia setiap dia udah prediksi kalau setiap lawan yang ini tuh emang pasti selalu jadi apa match yang ketat gitu buat mereka gitu. Jadi ya kalau menurut dia emang hari ini pertandingannya emang ketat banget dan lawannya bagus, permainan juga bagus dan ya, dia bilang ya kayak gitu aja nggak ada apa-apa. Si Arisa, ya Arisa kan. Kenapa? Dia sih tentang apa? Dulu pun, dia pernah kondisi dia yang emang lagi kurang bagus, dia bilang kayak gitu. Jadi, tapi kita juga dari kemarin tuh udah benar-benar sangat excited ya buat apa main di sini, buat apa bertanding di suara sendiri gitu. Jadi, intinya setiap permainan dia pengen berusaha yang terbaik aja sih. Apalagi ini udah lama yang apa namanya turnamen yang udah lama mereka nanti-nantiin gitu buat main. Terus bisa ketemu sama fans-fansnya kan kemarin dia nggak ikut. Indonesia Master. Sangkanya apa tu? Kedua pun kau ini. Nama dek. Tahu yang secret. Kita ada. Dek tak sih. Ibu mai tak sih. Apa kalau kerja tetap kamu? Tapi mana tu? Ah, mungkin. Dede jadi nara. Indonesia Master. Kita tak. Tapi. インドネアファンの方すごく応援してくれるので、ここの体育館で会場で試合するのがすごく楽しみにしていて、まあ、ただ僕らも、プロフェッショナルで、まあ、ターゲットに決めなきゃいけない大会とか、あとは、組織の方とかっていうのがあるので、選手が 100% 決められるわけではないけれども、こうやって数パーセント一番大きな大会で、まずは一応良かったなと思います。Bisa bilang sebenarnya sayang sih mereka juga nggak bisa ikutan dulu sama saat kemarin gitu. Mereka tuh udah maksudnya ya senang banget, apalagi kan banyak banget fans Indonesia, orang-orang Indonesia juga yang mendukung dia sendiri gitu, mendukung mereka sendiri. Mereka tuh senang banget sebenarnya bisa bertanding banyak di sini. Mereka ya karena mereka juga senang nantinya apa yang diputuskan oleh Jepang sendiri, ya mereka nggak bisa bantuin ya. Mereka tahu itu mungkin yang terbaik gitu, yang diambil sama dia. Ya dia senang banget sih bisa main di sini lagi, bisa ketemu sama banyak. Dia kan habis ulang tahun ya, yang ke-25 itu dia dapat kado apa aja? Terus kado yang paling aneh, paling unik apa sih? Final Tanjubi dan Tanjubi itu nani yang mau rakyat ini? Gitu, boleh mancing. Nani gak itu bang? これ何だろうね。これ何が一番何だろう。なんかインドネシアのキーホルダーみたいな。キーホルダー。インドネシアの多分文化の形。地図の形。いや違います、なんか C さん。とか T シャツとか。Dapat banyak banget ini apa namanya hadiah juga. Yang paling menarik sih katanya banyak sih kayak apa gantungan kunci yang berbentuk miniatur dia gitu, gambar dia, gantungan kunci yang apa Indonesia bentuk apa sih namanya kayak wayang Indonesia gitu, wayang gitu-gitu. Itu kayak kan kalau menurut dia ini apaan gitu, yang kayak gitu kan. Sama t-shirt juga mereka dia dapat banyak gitu. Tadi dia diberikan tanda tangan ulang tahun yang berkira-kira gimana dari mendapatkan tanda tangan.
戦でのファンからをもらって、どう思いますか？どう思いますか？すごく嬉しいし、多分世界で一番熱い応援をしてくれる、会場だと思ってるので、その期待に応えられるように、明日はないんですけど、明後日もう一回、リセットして頑張りたいなと思います。Dibilangnya pasti senang banget sih, kan? Maksudnya kan karena kalau menurut dia kita sudah paling banyak yang dia punya di apa namanya dari seluruh dunia gitu. Dan itu tuh kayak ya kayak maksudnya tidak percaya sebagai orang Jepang yang bukan orang Indonesia asli, tapi dia tetap didukung sama orang Indonesia, sama fans Indonesia sendiri. Jadinya dia benar-benar kayak bakalan berusaha intinya yang terbaik, memberikan yang terbaik untuk fans-fansnya dia yang ada di sini yang udah mendukung dia. Lusa ya, lusa baru ada baru pertandingan lagi, dia bakalan kayak reset dulu, dia bakalan recovery, terus itu nyiapin yang terbaik lagi buat.